empuk. Dengarkan. Ah, ini kriuk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Saat ini saya mau makan sesuatu nih. Jadi mau makan ini nih. Di sini ada satu ekor apa bebek. Nah, bebek dan ini juga ada kepala jin. Nah, ini kepala jin ta. Jadi kali ini saya mau makan bebek goreng khas Madura. Dan rasanya jangan ditanya kalau ini Madura ya, dan ini si sambalnya pedas sekali nih. Saya pesen cabenya, sambalnya yang lada ataupun pedas. Kita tabur sini aja nih cabenya, ataupun pedasan dah. Crot tuh. Dan di sini juga dilengkapi dengan ini nih, ada daun kemangi seperti biasalah kalau lampan ya. Oh, gile. Kita review dulu. Nah, ini ada kemangis, seperti biasa ada timun atau bonteng, dan ini juga ada kol. Pertama-tama ini singkirkin dulu. Kita coba dulu si bagian bebeknya, sayapnya. Nah, sayapnya kita makan dulu. Kita cocolin. Nah, kita coba ini kriuknya. Empuk ke tulang-tulangnya. Ternyata bapak bener. Empuk ke tulang-tulangnya. Coba lihat, dengarkan. Ini tulangnya empuk. Kok bukan empuk rangi. Luar biasa. Maaf, lagi nyari mobil rapor, jadi agak berisik. Kecol daun kemangisnya. Terang hebat, ini bebek goreng paling mantap dan rasanya pas, dan ini empuk, bukan empuk ya, rangu. Coba sulama. Coba di bagian dagingnya. Mantap, teman. Kalau ini rasanya beda, bebeknya dewasa. Dari coba sambal. Yang ini kriuk banget. Seperti ini. Seperti ini. Tebal. Lagi ini. Lupa ini kepala jinnya kita. Lihat. Kita cakup kepalanya. Thank you.
Rp29.000 kalau ini ya murah kenyang. Ini bagian apa, hati, kayak hati apa sih namanya. Bagian dulu ini bagian mantap. Hanya ayam udah, perut udah, soto udah, sate belum. Kalanya nih. Ada yang batuk, guys. Kita makan bagian behungnya, guys. Yuk. Oh, siapa? Karena ini tinggal habis. Untuk konten hari ini sekian, besok kita lanjut lagi. Dadah.